3.000 sambungan jaringan gas rumah tangga ditargetkan terpasang oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan akan dinikmati oleh masyarakat tahun ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menargetkan sambungan jaringan gas rumah tangga akan dinikmati masyarakat di 4 kecamatan meliputi Madang Suku 2, 3, Belitang, dan Belitang Jaya. Pemasangan jar gas dilakukan karena wilayah-wilayah tersebut dilalui pipa gas induk untuk mensuplai Pulau Jawa yang membentang dari Bayu Lincer Muba melalui Oku Timur, sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan mudah. Diusulkan 4 titik pembangunan jar gas di Oku Timur, baru disetujui 1 titik dengan 3.000 pasangan sambungan yang dipasang secara gratis. Dalam pemasangan jaringan gas rumah tangga, masyarakat tidak dikenakan biaya atau gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya jaringan gas rumah tangga, diharapkan dapat menekan penggunaan gas LPG yang harganya saat ini semakin mahal. Masyarakat yang ada di rumah itu, ya siapkan itu fotokopi KTP, KK, dengan rekening listrik. Kalau betul ada nomor teleponnya yang bisa dihubungin. Pak, ini semua sambungannya gratis, Pak ya? Gratis, gratis. Sampai kompornya? Sampai kompor, kita dapat kasih kompor. Aji Pal TV.